Wow. Korupsi sampai 271 triliun. Harvey Moise, gila, Indonesia. Ah, temen gua nih utang cepek. Coba buat main slot lagi. Edan. Aduh, gue ini pengen bahas ini nih sama siapa ya? Gue panggil temen gue aja kali ya, lewat aplikasi si Feng ya. Coba nih gue panggil nih. Bos, gue di sini. Ya, ini aplikasi. Pakai aplikasi lu. Iya, gue lagi ngebahas korupsi. Si Harvey Moise. Brengsek emang gila. Lu tau gak? Enggak lah, gue baru datang gimana sih? Lu punya 200 ribu gak? Enggak. Harvey Moise tuh punya 271 triliun. Aduh. Korupsi. Lu udah buka belum sini? Gua tawanya tuh Harvey Moise ya, lakinya siapa? Sandra Dewi. Dewi Sandra. Sepeda. Dewi Sandra pakai kerudung. Lah ini Sandra Dewi enggak pakai kerudung. Emang enggak boleh pakai kerudung Sandra Dewi. Kristen. Jadi lu enggak ngikutin dong berita itu. Gua ngikutin Dewi Sandra Dewinya aja. Lah emang karena Dewi Sandra kan banyak netizen yang salah komen ke Dewi Sandra. Emang apa tuh? Ya kan Dewi Sandra kan suaminya bukan itu. Lah, tapi komennya diisi tuh. Emang tolol lah Indonesia. Iya serius. Enggak ngerti gimana. Goblok. Lu yang enggak ngerti. Istrinya kan Sandra Dewi. Iya. Ada artis juga namanya Dewi Sandra. Ya kan lu tahu dua orang nih. Nah, orang-orang komennya ke Dewi Sandra, enggak ke Sandra Dewi, yang gua tahu itu. Oh, gitu ya. Goblok. Netizen kenapa enggak di cross check dulu ya? Iya, namanya juga netizen goblok. Makanya nanti mah kalau dapat isu nih enggak usah responsif banget, lu cek dulu ya. Baru lu komen. Iya. Kayak Harvey Moise kan enggak tidak mengecek. Di kampung juga ada nama Dewi Sandra. Apa dia juga kena juga ya? Enggak lah. Dihujat. Enggak. Gua mau ngejelasin dulu nih alien. Ya, lu muslim kan? Muslim. Ya, gua juga muslim nih. Ya menurut gue alien itu sebenarnya manusia. Kita ini alien, bos. Tapi ada yang bilang kita tuh binatang. Ini sekarang lu kita tuh kalau menurut gue ya, ini kan gue balik bahas gue. Tahu nih gue kalau kan Nabi Adam itu alien. Nabi Adam sama Siti Hawa dari mana? Dari surga. Datang ke bumi. Iya. Kalau dari luar planet kan tandanya alien. Surga itu bukan planet, blok. Iya. Kalau surga planet, kan planetnya planet bumi. Berarti Star Wars tuh pada di surga. Blok. Lo undang-undang, salah undang gue nih. Lo tau gitu ngundang si Panjul. Iya sih bener. Iya sih kalau Star Wars berarti jadi gue tuh percaya, cuman gak mengimani gitu tuh. Iya gue juga sama, namanya juga fun fact anjing. Fun gila. Gak harus ada lagi apalagi apa. Oke apalagi. Gue butuh pengetahuan yang emang. Nah gue suka nih apalagi. Ya kayak Indonesia, itu sama kayak Naruto, Konoha, itu beneran itu. Nah di era Naruto tuh ada korupsi gak sih? Gak usah kejauhan, ini kan gue lagi fun fact anjing. Naruto kan Jokowi coy. Makanya gue gak heran, Boruto menang. Boruto siapa? Gibran menang karena Hokage selanjutnya Boruto. Yang pertama nih, makanya gue udah fun fact nih. Ini gue bacain, ya kan. Iya, ntar dulu nih, gue bacain fun fact-nya Naruto nih. Naruto Jokowi. Oke, ntar dulu nih. Naruto Jokowi. Bacok, muncul. Hokage tangannya patah dong ya, ini tangannya. Iya. Tangannya patah tuh siapa? Ngerasa belum patah tangannya. Nyolong kali Naruto ya. Nih, yang pertama. Di Arab, nyolongnya ya. Nyolongnya di Arab, dipatahin. Nyolongnya di Arab, kan dipatahin tangannya kan. Iya, nyolong. Nih, Hokage masih. Pertama nih. Hah? Haji Rama tolol bukan Haji Rama Senju dan IR Soekarno. Merupakan cikabakal. Ya benar Haji IR Soekarno ngaco. Bukannya Haji. Masalahnya Haji. Haji Rama Senju dan Insinyur Soekarno tuh ya kan mirip Hokage pertama. Tuh ya kan lu dengerin dulu nih Hokage kedua nih Soeharto kan. Ini kalau yang enggak tahu Naruto nih gua kasih gambarannya ya. Iya, gua kasih gambaran ini ya. Naruto yang katanya. Nah, yang pertama itu Hokage pertama. Diam dulu nih gua gampar ya. Gua ngomong nih. Pokoknya IR Soekarno itu Hokage pertama mirip. Kayak siapa tadi? Kayak Hokage pertama Hasi. Kalau nggak salah ya, gue baca aja ya. Langsung aja ke Jokowi, gue tertarik sama Jokowi. Iya intinya Jokowi itu, ya kan? Ini Jokowi itu presiden ketujuh, Hokage ketujuh juga. Sama dengan nama Naruto gitu. Iya, nah memiliki kesamaan
Mana jika Naruto menjadi Hokage dianggap hanya guyonan belaka. Bagi orang kedua diremehkan dianggap tidak mungkin tuh. Jokowi kan dulu juga kan gak mungkin lah. Kalau Soeharto? Hokage kelima nih. Itu Megawati. Nah, Hokage kelimanya namanya Tsunade ya. Nah, ini adalah anak dari Hokage pertama. Oh, benar mirip kan. Banget ya. Apa? Kan kata gue juga agak-agak mirip kan. Iya. Nah, ketujuh Jokowi sama Naruto, coy. Mm-mm. Nah, makanya gue nggak heran pas. Jadi Jokowi itu sama Naruto? Iya. Nah, lanjut ke Boruto. Boruto anaknya Jokowi. Makanya gue nggak kaget Gibran menang. Jadi Naruto tuh bagi-bagi sembako. So, bakso. Tukang sate. Bukan tukang sate itu. Hah? Ini bahasa yang lain dah ya. Ayo makan dulu. Gua beliin makan tadi. Iya, gua makan nih. Makan dulu dah. Nih, ngapain tadi gua panggil kesini tadi? Gua lagi kerja tadi. Gua lagi nge-MC. Lu panggil-panggil. Sorry. Gua lagi ngomong sama orang. Sis hilang. Sorry. Ini iya, karena emang gua budek gua sih. Imam. Makmum. Itu dicekal tuh makmum tuh. Makmum, film makmum ya? Kiblat. Kiblat yang salah. Makmum juga ada, filmnya horor. Ya pokoknya Makmum, Kiblat, Imam, semua dicekal tuh. Tolol lu, bahas itu. Iya kalau difilmin. Oh iya, betul. Iya benar. Iya benar. Ya kalau di masa agama dibecandain ya kan. Ya Allah, keringat. Nah, kalau MC gitu, MC gitu. Gue sambil makan deh. Iya, ya makan. Emang gue siapin buat lu. Ya makan nih, bareng nih. Enggak. Kalau MC berapa duitnya? Mayan lah. Cepet 80 ribu. Kalau gig kecil tuh segitu ya. Enggak, 300 gopek lah. Oh, gila, gede jalan. Juga ya. Makanya gue mainnya di luar sampai beres. Anjing kan. Tapi lumayan sih ya. Lumayan. Lo kan nganggur juga kan. Anjing yang gitu juga lah. Ya gitu, makanya gue mau nge-MC-nya di luar. Bos, iya. Biar tinggi. Tapi termasuk kerja serabutan kan itu. Iya dong. Bener. Paling mahal nih lo, Red. Harga lo itu berapa tuh? Gue pernah 2 juta, cuman 20 menit. Dan? Iya. Berarti gue semenit. Itu MC? Hah? Stand up? Nyodomi sapi. Oh, lo pernah nyodomi sapi ya? Enggak, dong. Itu kan bercanda doang. Nih, ada fun fact. Diseriusin aja. Tahu gak lo kalau SpongeBob tuh? Iya, yes, SpongeBob. Homo. Gay, beda. Ya, emang bedanya apaan? Gay tuh gay. Homo. Ama aja, sapien. Homo sapien emang gay? Iya. Hah? Enggak, itu kan manusia purba. Iya, makanya ya. Ini emang gay sih. Iya, kalau gay sapien kan enggak. Makanya tuh ada adegan, ada scene si SpongeBob tuh imajinasi. Iya. Terus selang itu nongol tuh. Gua tanya nah, itu tulisannya bacot. Oh, iya itu dia bilang imajinasi. Tapi banyak sih scene-scene yang dia ngebuktiin bahwa si SpongeBob nih gay. Contohnya apa tuh, Bos? Kayak gini nih. Nah, ada nasi gak sih? Kalau lapar, kerja aja lah disana. Sama-sama, MC. Gak dapet duit, lo beli nasi. Gue nih manggil lo cuma buat ngobrol, nemenin gue doang. Ya, tadi lanjut, gimana? Jadi kalau SpongeBob lo, jadi kalau manggil si Patrick tuh, sebenarnya nih, sebelum di dubbing. Oh iya bener. Itu suara cewek, Patrick! Iya, tapi bener sih, Patrick Pink juga ya? Pink. Si SpongeBob tuh, Pak. Patrick uh-huh. Pink. Jadi sama dengan SpongeBob suka pink. Gay. Tuh. Jadi SpongeBob kuning, Patricknya pink. Suka sama pink. Sama dengan gay. Oh, simple banget ya. Oh iya gini nih. Lo tau gak nih? Enggak. Kalau anak-anak sekarang nih, nggak tahu kalau Zeus tuh dewa Yunani. Zeus. Lo tau nggak? Gue taunya Slot. Nah, sama kayak mereka itu yang goblok itu. Mereka tetapnya slot, game slot. Anjir. Artinya? Coba, gimana perasaan orang Yunani yang masih nyembah Zeus? Hah? Emang masih ada nyembah Zeus? Masih ada. Serius? Ada. Perasaannya gimana ya? Sakit ya? Iya lah. Ada tuh komunitas pecinta Hercules kan. Wah, anjir. Nah itu tuh penyembah Zeus sebenarnya mah. Kan Hercules komunitasnya. Hercules kan anak Zeus. Oh, Hercules anak Zeus. Zeus tuh banyak anaknya dia tuh. Kawin sama ini, kawin sama itu. Sama Medusa. Emang kan ya. Zaman dulu kan belum
belum ada anjuran bahwa nikah tuh sampai 4 kali ya.